Assalamualaikum, salam sejahtera, ini Buletin Awani. Media sosial terus menjadi platform meluahkan rasa tidak puas hati, kecewa dan marah rakyat kepada pemimpin. Kejadian banjir yang melanda beberapa negeri ketika ini ibarat menjadi tamparan hebat kepada kebanyakan ahli politik dan penting untuk kita memahami sentimen dan persepsi ini serta bagaimana impaknya kepada pemimpin di masa akan datang. Dan kejadian ini juga mungkin menjadi ibarat luka yang sudah hilang, parutnya tinggal juga. Bersama kita untuk membincangkan perkara ini ialah pensyarah Jabatan Pengajian Politik dan Pentadbiran Universiti Melaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Assalamualaikum Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Taufik, di media sosial ya ketika ini cukup sajalah di Twitter, kemarahan itu seolah-olah terus menjadi-jadi, terus membuak-buak. Adakah ini indikasi tepat menunjukkan rakyat sudah hilang kepercayaan kepada pemimpin, dan sekiranya tiada strategi mengatasi perkara ini, apa bakal terjadi kepada sistem demokrasi di negara ini, Doktor? Saya berpandangan sebahagian besar mangsa banjir, rakyat sedang menilai peranan dan prestasi pemimpin-pemimpin, kerana kita lihat seolah-olah pemimpin ini datang hanya selepas banjir, dan ketika banjir itu telah melangkaui tahap kebahayaan yang telah menimpa di setengah kawasan. Bagaimana seorang wakil rakyat itu ingin menunjukkan bahawa mereka itu berjiwa rakyat, memiliki rasa denyut nadi rakyat, kalau turun ke kawasan dengan seluar dan baju yang bersih dan hanya melambai-lambai daripada dalam kereta dan hanya datang ke kawasan ketika air itu sudah surut, saya tidak mampu menghadam tindakan ataupun perbuatan sikap pemimpin yang hanya memikirkan tentang persidangan Dewan Rakyat, yang hanya memikirkan tentang gaji mereka, yang memikirkan tentang jawatan mereka, sehingga kan rakyat itu mengadu dan merayu kepada pelbagai pihak termasuklah kepada NGO, seolah-olah tidak ada peranan wakil rakyat sebahagiannya dan pemimpin-pemimpin yang sepatutnya menjaga kebajikan dan keselamatan rakyat. Ini tidak boleh berlaku di negara kita, kerana wakil rakyat itu peranannya cukup besar. Bukan hanya setakat menjaga jawatan, bukan setakat hanya memikirkan tentang kehidupan selepas pilihan raya ataupun semasa kempen pilihan raya, tetapi sebenarnya perlu bersiap sedia. Mana boleh kita ada pemimpin yang bercuti, bermain salji di satu negara sedangkan rakyat itu berada dalam keadaan susah. Inilah pemimpin-pemimpin yang akan dinilai secara serius oleh rakyat. Rakyat akan menghukum mereka dalam PRU15, dan kesannya itu kepada pemimpin yang bermasalah dan parti politik yang berhadapan dengan kekacauan, berhadapan dengan penilaian prestasi yang sukar untuk berhadapan dengan PRU15. Saya yakin rakyat tidak berdiam diri. Rakyat melihat apa yang sedang berlaku hari ini. Kita lihat dengan bahana COVID-nya, kemudian datangnya banjir. Rakyat dalam keadaan susah. Inilah sebenarnya bagaimana rakyat mencari faktor-faktor dan penilaian yang utama untuk melaksanakan penilaian prestasi tahunan kepada pemimpin-pemimpin parti politik yang masih lagi degil kerana tidak mahu untuk menunjukkan rasa perasaan yang simpati kepada rakyat sepenuh masa. Jangan kita ingat jawatan wakil rakyat, jawatan pemimpin itu untuk kita duduk di dalam bilik berhawa dingin. Itu sudah berlalu. Inilah sebenarnya masa yang sesuai untuk kita melihat bagaimana peranan yang luar biasa pemimpin wakil rakyat. Sudahlah kita bercakaran tentang politik, kita perlu turun dengan kadar segera. Saya tidak kata kepada semua pemimpin, tetapi sebahagian pemimpin politik yang akan berhadapan dengan kesukaran, khususnya dalam PRU15 yang akan datang. Baik, itu doktor memberi satu penjelasan mengenai impak dalam menghadapi PRU yang akan datang. Tapi doktor, kita nak melihat kepada fokus yang di mana ketika ini kita lihat kerjasama masyarakat dengan hashtag rakyat bantu rakyat, dilihat sebagai satu mantra yang sering dilaungkan ketika ini di Twitter khususnya, ada saja hashtag itu diluahkan oleh rakyat Malaysia khususnya di platform media sosial semulalah. Jadi bagaimana pula doktor melihat apa yang perlu dilakukan oleh barisan kepimpinan ketika ini ataupun ahli-ahli politik yang tertentu yang menjadi highlight pada ketika ini untuk mengurangkan persepsi negatif oleh rakyat terhadap mereka? Apa strateginya, Doktor? Yang pertama saya menyarankan dan melihat bahawa apa yang boleh lakukan segera iaitu rombakkan kabinet, tukar menteri-menteri yang tidak efisien, yang lemah, yang tidak mampu untuk merasai denyutnya di rakyat. Ini perlu dilakukan segera kerana kita tidak mahu barah yang boleh merebak ke seluruh organ kabinet itu boleh menghancurkan kerajaan. Perlu dilakukan segera, saya yakin. Dan menteri merasai dan melihat prestasi menteri-menteri yang tidak perform
dalam kabinet beliau perlu dilakukan rombakan segera. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat perlu dihargai masyarakat sivil, media yang cukup berperanan penting ketika rakyat berada dalam keadaan susah. Ya, kerana mereka tidak tahu lagi saluran-saluran yang penting, saluran utama untuk mereka memohon bantuan kerana birokrasi yang terlalu banyak, borang-borangnya. Ini perlu dihapuskan dengan kadar segera. Kalau mahu menyediakan borang bantuan, sediakan dengan limitasi yang begitu sedikit. Kerana rakyat dalam keadaan susah, jangan kita tawarkan pinjaman-pinjaman sedangkan rakyat itu kita tak mahu. Mereka lagi berhutang. Kita perlu bantu kebajikan mereka dengan kadar segera. Kita perlu bantu dengan apa sahaja ya, aset-aset yang ada di negara kita. Kerana demokrasi hari ini saya lihat rakyat sudah bosan. Rakyat sudah tidak lagi menaruh harapan yang besar kepada agensi-agensi yang berperanan penting untuk membantu mereka. Misalnya dalam soal kebajikan. Misalnya soal kehidupan dan pasca banjir. Inilah sebenarnya yang perlu dinilai semula oleh pihak berkuasa termasuklah kerajaan. Kerana kita tidak mahu rakyat akhirnya kecewa dan berterusan kecewa dengan apa yang berlaku dan menimpa mereka sebelum ini. Baik doktor, doktor ada menyentuh mengenai rombakan kabinet. Doktor menggesa agar rombakan kabinet dilakukan segera. Ada juga suara-suara rakyat menggesa rombakan kabinet itu wajar dipertimbangkan. Jadi melihat keadaan keadaan ketika ini, adakah ia wajar dilakukan atau mungkinkah perlu ada strategi untuk membetulkan keadaan yang sedia ada dengan barisan-barisan kepimpinan yang sedia ada? Perlu ada satu strategi untuk membolehkan mereka ini terus ampuh dan terus berjaya memperoleh kepercayaan rakyat di masa-masa akan datang, doktor? Kita tidak boleh berbincang lagi nak menubuhkan jawatan kuasa itu, jawatan kuasa ini untuk berbincang mesyuarat mengambil masa satu minggu dan menteri-menteri yang bermasalah ini misalnya menteri di Jabatan Perdana Menteri, menteri kewangan negara, kita perlu ambil tindakan segera kerana menjadi pemimpin ini tidak boleh daripada seorang teknokrat, birokrat yang hanya memikirkan tentang agensi-agensi besar dan kewangan negara semata-mata. Mesti ada jiwa yang menyelami hidup rakyat. Dan apa sahaja kaedah pun mesti bantu rakyat. Mesti melihat kehidupan rakyat itu paling utama. Kalau kita fikir tentang tak ada duit, fikir tentang oh pinjaman yang boleh diberikan rakyat, itu tidak boleh lakukan pada tempoh hari ini. Jangan biarkan masyarakat sivil ya terus menjuarai isu-isu yang sepatutnya menjadi tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab pihak berkuasa dan akhirnya rakyat melihat jalan yang terakhir iaitu mengadu kepada masyarakat sivil dan media sosial. Ini tidak boleh berlaku dalam konteks kita bernegara kerana tanggungjawab kerajaan itu sungguh besar dan inilah masanya kita melihat bahawa rombakan segera kepada kabinet itu adalah jalan yang tepat dan cepat untuk memastikan bahawa tidak ada lagi ya, kelembapan ataupun kelemahan dalam menguruskan apa-apa saja bencana di negara kita selepas ini. Doktor, yang terakhir doktor, sekiranya doktor, sekiranya tiada rombakan kabinet dilakukan atau mungkin kerajaan mungkin akan seperti saya kata tadilah membetulkan keadaan sedia ada atau membaik pulih keadaan sedia ada, bagaimana doktor melihat sentimen kebencian dan juga persepsi negatif kepada kerajaan dan adakah ia akan memberi impak yang cukup-cukup besar kepada PRU akan datang, doktor? Persepsi itu sudah ada tetapi bagaimana untuk kita menangani ya persepsi negatif itu dengan sebaiknya. Kita faham rakyat sekarang berada dalam keadaan sukar dan susah. Jadi tugas kerajaan dan pihak dan agensi-agensi utama kerajaan itu meredakan ya kebimbangan, ya kegelisahan rakyat melalui bantuan-bantuan yang segera terus menerus kepada ketua keluarga dan jika ini tidak dilakukan dengan kadar segera dan ditangguhkan lagi, saya lihat PRU15 ini akan menjadi satu platform dan satu ujian yang cukup mencabar serta getir kepada parti pemerintah di peringkat persekutuan dan negeri-negeri. Kita tidak boleh lupa kepada kerajaan-kerajaan negeri juga turut berhadapan dengan masalah kerana mereka juga mempunyai aset-aset yang boleh digerakkan ketika bencana. Tetapi bagaimana usaha itu bergerak dengan perlahan dan inilah sebenarnya gembeling serta prestasi kerajaan negeri dan persekutuan perlu dinilai oleh rakyat. Jangan biarkan orang yang tidak sesuai menjadi pemimpin dan pentadbir negara. Kita kena lihat bahawa kepentingan rakyat itu lebih besar. Pemimpin datang dan pergi. Yang penting bagi saya itu bagaimana kehidupan dan kebajikan rakyat itu perlu diutamakan oleh mana-mana pemimpin yang memegang jawatan dalam kerajaan semasa di negara kita. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Satu perbincangan yang cukup menarik. Kita membincangkan mengenai soal kemarahan netizen ataupun masyarakat di media sosial pada ketika ini dan
Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Taufik Yaakob.